Yang mulia Tuhan Putra dan Iradah Lela, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Masyaallah muslimin sedang jamaah Indonesia terawat bersetahun yang berhormat Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadhan. Sedang jamaah yang berhormat Allah, fenomena sekarang para pemuda salah mengartikan mencari surga. Fenomena para pemuda sekarang salah mengartikan untuk mencari surga. Sebenarnya surga itu gampang kita dapatkan. Surga itu dapat kita dapatkan dan kita tidak perlu kemana-mana. Surga itu telah ada. Surga yang hakiki yang sebenarnya yaitu orang tua kita, di rumah kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, surga itulah di bawah telapak kaki. Tinggal kita berbakti kepada kedua orang tua, itu kita telah mendapatkan surga. Tetapi para pemuda sekarang menafsirkan bahwasanya yang dikatakan surga dunia itu yaitu harus menggunakan sabu-sabu. Di saat para pemuda hari ini menggunakan sabu-sabu, kita tanyakan untuk apa? Untuk fly, yaitu untuk mencari syurga dunia. Ini hadirin yang berbahagia. Yang terjadi fenomena sekarang para pemuda menggunakan sabu-sabu, yaitu untuk fly, yaitu untuk mencari syurga dunia. Sebenarnya gampang saja kita mencari syurga, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, kita akan mendapatkan syurga. Hadirin yang berbahagia, apabila kita melihat sejarah, sekarang memang di Indrapuri ini penyebaran sabu-sabu itu begitu besar. Penyebaran sabu-sabu itu begitu besar. Apakah telah masuk ke kampung halaman kita, itulah kita sendiri yang tahu. Apabila ini pengguna sabu-sabu ini tidak kita bentengi, kita nyobiatan bersama, ini akan hancur. Masjid tuanya oleh akan dikosongi oleh pemuda. Kita melihat sekarang betapa minimnya para pemuda untuk taat beribadah. Untuk melaksanakan salat saja itu sulit. Ulama dahulu mengatakan lihat orang yang paling gol di dalam masyarakat, udik mati lonjak. Tetapi kekurangan yang batu adalah hanya salat. Tidak melakukan sholat, itu kita mengatakan kekurangan sedikit. Itu sebenarnya adalah dosa yang paling besar. Ulama hadirin yang berbahagia, di saat kita yang turun urung musuh, orang melakukan perbuatan yang hanagor, melakukan perbuatan hanagor, kita mencaci mati begitu besarnya. Besar orang ada anak di luar nikah, kita yang menghina anaknya. Tetapi hari ini orang meninggalkan sholat kita biarkan. Padahal perbuatan yang paling dosa besar itu meninggalkan sholat. Ulangi rata-rata rakyat, besar kita juga rakyat di tempat-tempat dia bertemu. Yang pokoknya orang yang berdemaya, mengangkatlah dua kebetulannya. Kenapa kan perbuatan dipuji bagaimana? Tetapi dirinya sendiri meninggalkan sholat, tidak melakukan sholat, dia mengatakan itulah perbuatan kecil, kekurangan sedikit. Namun ulangnya kaum hadirin berbahagia, mindset yang harus kita rombak dalam masyarakat.
melakukan salah itu adalah perbuatan kecil. Bagaimana hari ini yang kita katakan perbuatan dosa besar bagaimana? Orangnya besar orang tidak melakukan salah itu adalah gampang-gampang tanda-tanda hanya kepalanya. Tetapi besar orang melakukan kesalahan yang lain itu menjadi air yang begitu besar. Besar kita meninggalkan salat, kita seolah-olah itulah perbuatan kecil, tidak apa-apa, bukan air yang besar. Kenapa fenomena-fenomena terjadi orang yang hadir yang berbahagia? Apabila dalam masyarakat orangnya adalah apa terjadi lagi adalah yang pertama adalah para pemuda hari ini adalah menggunakan sabu-sabu. Besar dia menggunakan sabu-sabu ini adalah hal yang tidak terpilih. Yang tidaklah pelayan mata, yang tidaklah kebahagiaan mata. Jangankan untuk Allah, untuk kedua orang tuanya saja dia tidak mengingatkan. Gara-gara tapi dia berani membunuh orang tuanya, dia berani menghina orang tuanya. Kadang dalam kehidupannya adalah ada satu hal yang memang orang tua belum menyelesaikan apa permintaannya. Karena dia pada saat meminta kepada kedua orang tuanya saat itu dalam keadaan mabuk, maka dia menghina, mencaci maki kedua orang tuanya. Hari ini kita melihat kembali sejarah bagaimana proses orang tua melahirkan kita, bagaimana orang tua mendidik kita di saat kita kecil. Padahal hari ini apabila memang jasa dan pengorbanan orang tua untuk kita balas hari ini belum sanggup kita balas. Bagaimana begitu besarnya pengorbanan orang tua kepada kita, tapi hari ini begitu kita tumbuh dewasa, beraninya kita menghina orang tua kita, beraninya kita mencaci maki orang tua kita. Ini adalah perbuatan runyu adalah gara-gara sabu dalam kehidupan masyarakat. Sabu dalam kehidupan masyarakat runyu adalah begitu merajalela. Karena kemurahan. Runyu berapa dikurga hampir runyu dikurga lain. Kamu tunggu tepe-tepe. Sabunya kamu tunggu. Karena begitu mudahnya adalah peredaran sabu kamu. Urunyo hadir yang berbahagia, apabila urunyo tidak kita bentengi para pemuda hari ini, urunyo terbiarkan para pemuda lagi jalan, maka akan hancur. Masjidnya akan kosong, kampung akan kosong. Kita inginkan kampung itu akan aman, kita inginkan kampung itu akan makmur, itu tidak akan. Kenapa kan? Para pemuda akan hancur. Urunyo kejauhannya hadir yang berbahagia. Padunya ada para pemuda orangnya yang melibatkan diri di dalam rumah Allah. Orangnya untuk tapukan macam ketua remaja belasah macam hanya orang. Tapukan ketua remaja macam hanya pemuda. Bagaimana kita memakmurkan mesti? Karena para pemuda hari ini telah hancur. Maka yang kehancurnya ada yang berbahagia kita bentengi kembali. Ketanya dampingi kembali. Urunyo adalah tabiat kembali supaya mereka adalah sadar kembali. Apa yang mereka lakukan adalah itulah kesalahan yang apa. Maka hari ini adalah kembali daripada ku anfusakum wa ahlikum nar. Kembali daripada keluarga kita. Kita bentengi keluarga kita. Apabila ini kita biarkan, ketanya kita harapkan masjid ini akan makmur, kampung kita juga akan makmur. Tidak akan. Ia adalah hanya sebagai cek dan cek. Apabila kita pemuda hari ini kita biarkan dalam perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak kita sama-sama kita tidak menginginkan. Hari yang berbahagia, mungkin yang dia dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dia adalah mana sama-sama kita hari ini membentengi para pemuda kita. Yang tadi yang kita bentengi kembali, kita ajak kembali, kita rangkul kembali para pemuda. Tanpa pemuda ia akan hancur. Karena bahkan generasi penerus bangsa ini adalah menyabak pemuda. Karena bahkan orang tua orang adalah hanya padu-padu kopi. Orang tua adalah menyayakannya kata musuh. Hanya ini. Tapi orangnya apabila ini kita biarkan bersama akan hancurnya rumah Allah, akan hancur kampung ini. Bila kita berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.